hari ini ada menarik juga, dia kata pejuanglah hero Tamil. Sebab dia kata Mahathir kan hero Tamil. Kerana apa? Kerana dia telah bangun, padahal bukan dia yang propose, apa, Mahfuz yang bangun. Dia kata undi belah bagi. Okey, undian dalam parlimen ni ada tiga. Undian dalam parlimen ada tiga jenis. Yang pertama, secret vote. Secret vote ni saya bagi kertas kat seorang, korang tulis siapa yang kita nak buat. Biasanya untuk speaker je. Speaker, timbalan speaker, secret vote lah. Normally dia dapat. Undian kedua, suara. Okey, setuju? Setuju. Tak setuju? Tak setuju. Okey, yang setuju ramai. Okey. Yang ni, kenapa suara? Sebab benda tu, benda kita, sebab benda tu bukanlah terlalu, orang kata apa, alam macam ni, benda tu biasanya yang tak benda tu bukan crucial, tak, bukanlah kata tak penting, tapi tak crucial dalam peringkat itu. Sebab tu dia ambil pengurutan suara, nak mempercepatkan. Bayangkan kalau tuan-tuan, okey sekarang ni ada 222, tolong tulis, angkat tangan, saya nak kira bila nak habis, atau tulis bila nak habis. Tapi sebenarnya boleh pakai sistem, tapi tak apalah, itu cerita lain. Dan yang ketiga, belah bagi. Apa itu belah bagi? Kalau undian suara tu, dia kata, okey, setuju, tak setuju. Tiba-tiba ada seorang kata, tak, setuju dengan tak setuju macam lebih kurang je. Atau sebenarnya tadi tak setuju ramai. Ni speaker pekat ni. Okey, kita buat undian belah bagi, 15 orang kena bangkit. Dan speaker kena kira lah, yang tu kita kira. Jadi ada yang kata, 15 orang, 13 orang bangkit ni, bukan bangkit 13, tu nak bangkang bajet tu. 13 orang bangkit ni, nak sokong usul belah bagi. Beza eh? Bukan 13 bangun, saya membangkang bajet tu. Bukan. 13 orang ni bangun, nak menyokong usul, nak menyokong usul belah bagi, undi belah bagi. Kalau cukup 15, baru dia kira end block. Okey, UMNO berapa orang? Keadilan berapa orang? Sokong? Tak sokong? Dia kira. Supaya senang. Kalau dia kata angkat tangan, matilah. Apa? Bentara guru. Bentara nak kira kan? So dia kira end block. Maksudnya dia ikut parti. Okey, UMNO, siapa menyokong? Okey. Siapa tak menyokong? Okey, kita tolak je lah. 38, kalau tak menyokong 3 orang, tolak 3 orang kan? Okey, keadilan, siapa menyokong? Siapa tak menyokong? Okey, dia kira. Now, kenapa tak buat macam tu? Tuan-tuan, end game dia apa? End game dia, dia tolak bajet untuk bacaan ketiga. Kalau bacaan kedua ni ditolak, apa akan jadi? Dia akan balik ke langkah pertama, buat balik baru, usul balik. So bila nak habis? Bila nak habis? Jadi nak habiskan dulu bacaan kedua ni, pergi ke bacaan ketiga, di peringkat jantan kuasa dah bacaan ketiga. Dan bajet pernah hampir ditolak tahun 2017 dan 2019, zaman Najib dan zaman Pakatan Harapan, sewaktu peringkat jawatan kuasa.